Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berencana akan segera membuat peraturan daerah terkait penerapan protokol kesehatan guna menekan penyebaran wabah COVID-19. Hal ini disampaikan oleh pelaksana tugas Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, pada Minggu malam. Perda tersebut nantinya akan menjadi payung hukum bagi petugas yang sedang menjalankan tugas penegakan disiplin protokol kesehatan, termasuk sanksi hukum bagi warga yang melanggarnya. Dalam waktu dekat, saya akan menerbitkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, sebagaimana kepala daerah lainnya, baik di Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, agar aparat dapat menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, ada payung hukumnya, agar kita dapat segera memutus rantai penularan COVID-19. Rencana pembuatan perda tersebut terkait dampak banyaknya warga yang masih mengabaikan protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker, tidak tersedianya tempat cuci tangan di tempat umum. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Bahkan pagi hari ini sudah beberapa